pertandingan final Liga 3 Jawa Timur antara NZR Sumber Sari FC melawan Persidekab Kabupaten Kediri dimenangkan oleh NZR Sumber Sari FC dengan skor 1-0. Gol NZR Sumber Sari FC dicetak di menit ke-113 melalui sepakan dari Muhammad Galih Pratama. Dengan ini, NZR Sumber Sari FC keluar sebagai kampiun Liga 3 Jawa Timur untuk musim 2021.